Oke guys, ini adalah pompa hitam plastik atau pompa hidram menaikkan air dari input air di ketinggian untuk dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ini sedang bekerja. Ini menaikkan air ke ketinggian sana, teman-teman ya. Tuh dari sini. Ini selangnya, selang warna hijau ini. Sini. Ini input airnya dari sini. Kemudian ini. Ya. Itu naik ke selang ini, teman-teman. Hijau ini. Itu tinggal sana ya. Tuh. Oke. Saya akan jelaskan ini ya, teman-teman ya. Cara kerjanya, dan saya akan dampingi dengan animasi di sampingnya untuk memudahkan teman-teman semua memahami cara kerja dari si pompa hitam plastik atau pompa hidram ini. Oke ya. Jadi kita akan tunjukkan. Nah, ini. Oke. Dari sini teman-teman ya. Agak-agak miring itu deh. Oke, jadi ini dari input air dari sini masuk ya, tentu ya. Masuk, kemudian ada katup di sini. Dia akan menutup katup sehingga ada tekanan ke arah klep yang ada di sini nih. Di sini. Nah, untuk klepnya dia ini dipasang terbalik sesuai dengan di video. Ini meneruskan air, kemudian dari air sini ada tekanan dari udara yang terjebak di tabung ini nih. Tabung ini. Nah, kemudian mau nggak mau air, karena dari sini ada katup juga untuk menahan air, kemudian air diteruskan ke selang. Nah, sudah setelah begitu input air akan datang baru lagi, menghentakkan klep yang ada di sini. Kemudian dia akan menambah tekanan ke klep yang ada di sini, klep hantar. Kemudian air diteruskan, ada tekanan dari tabung, udara yang ditabung, menekan, kemudian meneruskan begitu seterusnya sampai air naik ke permukaan seperti tadi. Ya, semudahnya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari tambahan animasi ini. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.